بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptamu. Anda bersama dengan saya, Cikgu Hairul Anwar, wakili panitia biologi, untuk kita meneroka apakah biologi. Ayuh bersama saya saksikan sedutan video ini.
Biologi merupakan kajian terperinci tentang benda hidup, kehidupan dan alam sekitar. Kita akan mengkaji struktur yang membina organisme tersebut dan kita akan mengkaji apakah hubungan antara organisme dengan persekitaran. Bagaimana organisme berinteraksi dengan persekitaran. Biologi tidak susah. Tingkatan 4, kita akan mengkaji tentang diri kita dan alam haiwan. Ya, mengkaji alam haiwan sahaja. Thank you.
gaun dan pucuk. Tidak susah. Dengan cuma, kita hanya akan mengkaji alam tumbuhan sahaja. Nah, 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 jadi doktor, jadi doktor, jadi doktor. Nah, 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 jadi doktor, rawat semua. Doktor, Happy Birthday jatuh. Eh? Jangan risau, Dr. Nana pasti boleh rawat. Happy birthday, rehat ya. Terima kasih, Dr. Nana. Jadi doktor, tak semestinya. Dulu orang pernah tanya, eh, hang dekat universiti belajar apa? Sebenarnya saya ambil sains biologi. Oh, kiranya keluar nanti jadi doktor lah. Macam, tak ada lah. Dan satu lagi tanggapan orang bila kita ambil biologi adalah keluar menjadi seorang zoologi. Okey, itu tak salah. Tapi dia ada benda yang kurang tepat. Okay, yang pertama sekali adalah sebab apa orang berfikir bahawa ambil biologi ni keluar jadi doktor, doktor haiwan. Dua benda tu je. Dan satu lagi tanam pokok. Pertama sekali adalah dekat sekolah kita kurang diberi penerangan tentang apa benda yang kita belajar dari biologi ni. Dan sebenarnya salah faham ni sebab apa? Okay, pertama sekali biologi ni belajar tentang kehidupan. Jadi bila orang faham tentang kehidupan, ialah kehidupan yang ada dekat dunia ni kita nampak secara zahir dia apa? Pokok, binatang dan manusia. Jadi benda tu lah membawa kita ke arah salah faham dan skop biologi tu menjadi kecil. Jadi bila kita masuk universiti, biologi ni dia ada banyak cabang. Antaranya adalah zoologi, botani, mikrobiologi, genetik, molekular dan beberapa lagi lah termasuk zoologi. Bidang zoologi ni dia belajar tentang haiwan, behavior, interaction, ekosistem dan apa saja yang berkaitan yang bersangkut paut dengan kehidupan animal. Kemudian adalah botani. Okey, botani ni tak semestinya kita keluar jadi peladang ataupun kita adalah orang yang expose kepada agriculture. Botani ni lebih kepada setiap perkara yang berkaitan dengan tumbuhan. Tetapi dia bukanlah ke arah pertanian. Adalah salah faham tentang biologi yang perlu, kalau bolehlah, kita kena betulkan. Teguran ni adalah supaya student-student kat sekolah tu dia tak salah ambil bidang. Sebab kalau ambil bidang biologi, tolonglah jangan expect nak jadi doktor haiwan, doktor apa-apa semua. Sebenarnya nak jadi doktor boleh. Ada duit lebih, ambil PhD. Malaysia perlukan anda. Negara kita Malaysia perlukan anda. Generasi yang akan membawa Malaysia melangkah lebih maju ke hadapan. Kita perlukan anda. Belajar untuk menyertai aliran STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk membina negara Malaysia yang maju dan berdaya saing. Ingat, jangan biarkan Malaysia ketinggalan dalam masa depan Malaysia di tangan anda. Ayuh anak muda, sahut cabaran.
jadilah warga yang membantu membangunkan Malaysia. Jom, kita cabar diri kita. Sahut cabaran. Belajar biologi, belajar kimia, belajar fizik, matematik tambahan. Malaysia perlukan anda.